Maaf pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, bapak kasih hukuman. Capek bapak Dani, langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam 12:30 siang pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi. Masih tahu akibatnya. Duduk! Oke, anak-anak sekalian. Buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada bapak. Apa ada yang luka? Gak ada pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya pak, terima kasih, soalnya saya udah terlambat. Maaf pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang terlambat, bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Thank you.
Ini kardusnya mau dibawa kemana, Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah, Dek. Bapak bisa kok sendiri. Tapi, Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa. Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran, ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh, Pak. Saya permisi dulu. Maaf, Pak. Saya terlambat. Dani. Kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman? Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf, Pak. Saya... Udah. Capek, Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya, anak-anak. Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Sakit ya? Gak perlu, Pak. Saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti, Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya, nggak apa-apa, Dek. Cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Loh, itu tangan kamu kenapa, Dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah. Kali hati-hati ya, Dek. Nanti diobatin. Ya, Kak, ini nanti Arma obatin. Yaudah, Kakak berangkat dulu ya, Dek. Ya, Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah
Pak. Iya deh, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Stick.